hanap pun. Oh, naik perahu. Kau naik pun tak nak. So, itu rumpu. Nak naik. Oh, nak naik lagi tu. Oh, bisa ya. Nah, itu enggak baik ya. Hello guys. Okey, ini kerja-kerja sistem kembahan . Okey, kerja-kerja sistem kembahan. Jadi rumah aku ni aku buat banyak sikit untuk lubang nilah, lubang kembahan. Jadi segala air dari sinki dapur semua boleh masuk ni . Masuk dekat keret telaga ni. Bukan masuk dalam lokang lah. Biasa kalau buat rumah masuk lokal. Ni dah semua ada keret. Air sinki ke, air bilik semayang ke, air apa-apa segala air, semua kita akan buat keret telaga macam ni. Okey. Kita tak akan masuk longkang. Longkang ni betul-betul untuk air hujan saja. Jadi itulah kerja-kerja hari ni. Dah aku tunjuk . Okey, ini kita akan pasang keret. Jadi daripada dapur ni kita akan masuk terus ke sini. Sama juga ada semua-semua sinki masuk sini. Okey. Ni yang cakap tu lah. Yang sam tu kan. Okay, sam. Ni yang sam ni untuk kumbahan lah. Untuk najis, semua najis. Okay, ni satu pipe ni. Satu. Ni untuk mesin basuh.
air buang untuk mesin basuh. Ini air buang untuk mesin basuh, okey? Air buang untuk mesin basuh. Jadi air buang ke apa ke dia tak akan masuk dalam longkang. Semua keluar, terus keluar. Kita tak nak loket tu jadi berkolak apa semua. Sama sam juga. Okey. Ni keret tadi. Itu septic tank. Dia tengah buat muka tu, kepala septic tank tu untuk nak letak tudung. Jadi bila kita buang najis, berak, kita masuk semua sini. Dan dia akan keluar sini. Macam yang video sebelum ni lah yang aku cerita tu. Dia akan keluar sini. Jadi bila lipah dalam septic tank tu, septic tank tu akan keluarkan air. Air flow. Terus ke keret selaga ni. Keret selaga ni akan mengejak. Dia akan rejak air tu. Jadi septic tank tu hanya ada najis saja, bukan ada air lah. Dan aku cerita sistem kumbahan rumah aku. Rumah orang lain aku tak tahu macam mana. Setiap rumah aku semua macam tu. Daripada sinki semua kita pakai itulah. Pakai keret telaga. Bukan kata bukan masuk longkang lah. Maknanya dia tak masuk loket. Semua ke keret telaga. Walaupun air daripada surau. Air daripada surau pun masuk dalam kumbahan ni. Air surau. Masuk juga dalam kumbahan. Tak pergi telaga. Tak pergi parit. Tak pergi longkang. Okay, longkang tu betul-betul air hujan saja. Nanti air hujan pun kita akan daripada longkang ni terus satu-satu keliling rumah. Pergi ke bucu sana. Bucu sana kita akan keluar buat satu sam macam tu, kalbok macam kalau apa yang petak tu, kalbok lah kayak apa tahu. Lepas tu terus keluar ke parit besar. Itulah aku cerita untuk sistem peparitan rumah aku lah. Sistem kumbahan, sistem peparitan macam tu lah. Okay guys, stay tuned. Terima kasih support channel aku, terima kasih menonton video aku. InsyaAllah aku akan share lagi macam mana aku bina rumah ni. Macam mana aku bina rumah ni. Daripada zero sehingga jadi sebiji rumah. Aku pun tak pandai. First time bina rumah. Dan aku pun belajar juga. Belajar dengan tukar rumah. Belajar dengan kontraktor. Okay. Kita belajar. Kita semua masih belajar. Okay. Okay. Itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like and comment. Bye-bye.